DPRD Kota Solo menyetujui pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wali Kota Solo. Sementara itu, ratusan ASN Pemkot Surakarta melepas Gibran dengan cara yang unik. Wali Kota Surakarta, sisa masa jabatan dari hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di kabupaten dan kota pada Provinsi Jawa Tengah. Persetujuan tersebut dituangkan dalam surat keputusan yang dibacakan oleh Sekretaris DPRD Surakarta, Kinkin Sultanul Hakim. Pada kesempatan yang sama disampaikan pemberhentian dengan hormat Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wali Kota Surakarta. Selanjutnya DPRD mengusulkan Wakil Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa untuk diangkat sebagai Wali Kota Surakarta menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Ini sekali lagi terima kasih, kemarin kami sudah mengajukan surat pengunduran diri dengan cepat juga Pak Ketua DPRD menindaklanjuti surat itu. Tadi pagi sudah pamit di balai kota, para ASN dan lain-lain. Hari ini, siang ini saya pamitan keluarga, itu aja kegiatannya ya. Sementara itu, ratusan ASN Pemkot Surakarta melepas Gibran Rakabuming Raka usai mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wali kota. Para ASN membawa sejumlah spanduk bertuliskan terima kasih dan kesan-kesan selama kepemimpinan Gibran. Pelepasan ini diapresiasi langsung oleh Gibran dan menyalami para ASN. Gibran juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang diberikan oleh para ASN selama 3 tahun kepemimpinannya. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.